Pak. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Selamat datang di lapangan parkir Utara Tegalega dalam rangkaian launching gerakan sejuta buat wali. Macam-macam, ada relawan yang sudah punya kelompok dari PKK, saya ucapkan terima kasih. Dari kader keluarga berencana juga sudah siap, kewilayahan, dan terutama relawan-relawan yang daftarnya via internet, tepuk tangan, mungkin sebelah sini. Kalau nggak salah jumlahnya 6.800. Pak Ridwan, abdi orang KBB, tiasa itu jantan relawan Biopore, enggak. Jadi dari mana-mana ini, jadi yang relawan internet ini tidak hanya semua domisili di Bandung. Nah, kegiatan sejuta Biopore ini adalah pembuktian sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kalau kita kompak, hidup lebih mudah. Kalau lubangnya satu, tidak efek, tapi kalau sejuta sangat berefek. Kira-kira begitu. Sekarang kita pembukaan, hujan tadi sedikit rintik-rintik, dan kami selaku pimpinan kalau hujan pasti kebat-kebit, karena biasanya di sudut-sudut rapuh kota Bandung selalu terjadi banjir dan seringkali sungai-sungai dindingnya jebol. Seperti kemarin di beberapa RT di Rancasari, sebelumnya di Casaranten, sebelumnya lagi di tempat-tempat lain. Mengatasi banjir ini kurang lebih
ada 5. Tapi 4 membutuhkan biaya besar dan jangka waktu yang cukup lama dari sisi perencanaan. Yang pertama, untuk skala regional, kita harus punya retention pond atau danau buatan. Sedang diupayakan di daerah Gede Bage yang memang cekungan paling rendah di Kota Bandung. Tidak murah, tapi sedang diupayakan. Yang kedua adalah melakukan perbanyakan gorong-gorong, sedang diupayakan, sudah dianggarkan, dari 25% menjadi 100%. Jadi ada 70-an sekian% jalan nggak punya gorong-gorong. Jadi logika aja, kalau hujan turun pasti bingung lari kemana gitu kan. Yang ketiga adalah sumur resapan. Sumur resapan ya kayak sumur, lebarnya 1 meter, dalamnya 5 meter, ditambahin lagi pipa 10 meter dan seterusnya. Tidak murah, karena harganya semurah-murahnya itu sekitar 5 juta. Jadi kalau mau banyak ya sedang diproses juga. Yang keempat adalah mendaur ulang hujan. Itu sudah ada di Universitas Pasundan. Jadi air hujan ditampung, ditarik lagi, difilter, diminum. Gitu. Teknologinya bagus tapi butuh biaya besar juga. Nah ada cara kelima, yaitu biopori. Kalau biopori, modalnya hanya tenaga gitu. Karena dengan bor yang disediakan, seorang nenek di Antapani Lama, usianya di atas 60, bisa ngebor dalam waktu 20 menit. Saya di PDAM, saksi ya, mudah-mudahan rekornya terpecahkan. Saya ngebor di PDAM 9 menit, 1 meter itu. Tapi tergantung tanahnya juga, di PDAM tanahnya subur memang. Tapi minimal saya 9 menit, di Pak Oden ya, mendekati harus. Hanya 9 menit satu lubang, logika sederhana aja. Ya minimal 3 lubang berarti waktu hanya sekitar setengah jam, satu orang bisa 3 lubang. Itu baru dari satu orang kan gitu. Kalau capek ya besoknya lagi, nggak ada masalah. Kenapa 1 juta? Karena RT di Bandung ini rata-rata 40 rumah, 50 rumah. Kalau satu rumah kepala keluarga bikin 3 lubang, sudah 120 lubang. Kali 9.600-an RT, kali 120, itu sudah 1 juta. Jadi kuncinya apa? Kekompakan. Bagaimana mendistribusikan perintah, himbauan ke seluruh penjuru mata angin, supaya 9.600 RT bergerak membuat 120 lubang. Karena bornya hanya satu, nggak cukup satu hari. Maka kita rentang waktunya tanggal 20 hari ini sampai hari Natal tanggal 25. Ya, kurang lebih. Dan kalau 1 juta ini berhasil, ya tahun depan kita bikin 1 juta lagi. Bukan hal yang tidak mungkin. Dengan 1 juta lubang, karena lubang biopori itu fungsi utamanya ada 3. Satu, menyerap air, berarti mengurangi banjir, terutama genangan. Pak, apakah banjir pasteur bisa ke biopori? Tidak bisa, karena itu banjirnya banjir skala besar. Biopori ini bisa mengatasi banjir genangan, ya. Tapi hatur lumayan segitu juga. Satu, mengurangi banjir karena menyerap air. Karena menyerap air, sudah terbukti biopori ini meningkatkan cadangan air tanah dalam waktu 1 tahun di hasil-hasil riset dan laporan. Yang ketiga, supaya biopori ini resapannya kuat, maka harus ada lubang-lubang dari samping oleh cacing. Gimana caranya cacing datang membuat lubang-lubang? Harus dikasih makan. Makannya apa? Sampah. Sampahnya apa? Sampah organik.
Jadi 1 juta lubang biopori berarti juga 1 juta lubang sampah baru, bayangkan. Berapa volume sampah yang bisa berkurang dari rumah tangga karena dicekokin, dimasukin ke 1 juta lubang biopori. Jadi dalam 5 hari ini kita ada 1 juta lubang sampah gitu ya. Ada 1 juta lubang resapan air yang insya Allah mengurangi potensi banjir yang tidak perlu. Sambil 4 langkah engineering tadi yang butuh biaya dan perencanaan tetap kita kerjakan. Oleh karena itu, ini belum pernah ada presidennya, jadi pertama di Indonesia. Saya tahu gerakan biopori sudah ada di mana-mana, tapi yang 1 juta insya Allah baru kota Bandung. Di Jakarta yang saya tahu baru 10 ribu, karena tidak dimasifkan sistem organisasinya. Kalau ini kita masifkan. Dan saya sangat terharu kalau Bapak Ibu lihat video kampanyenya gitu ya, kemudian logo-logonya itu relawan-relawan bergerak bersama. Ini semangat membangun Bandung di masa depan. Kalau cinta Bandung, cintai Bandung dengan solusi. Kalau nyaah ke Bandung, buktikan dengan aksi. Karena masih banyak warga yang hobinya komplain kuku lutus, tapi dia part of the problem. Komplain macet, tapi mainnya nyetir mobil sorangan. Komplain banjir, tapi dia buang keresek sampah ke sungai. Kalau tidak bisa jadi solusi, minimal tidak jadi problem. Itu manusia yang standarnya minimal itu. Kalau nggak bisa ikutan membantu, minimal jangan jadi problem. Tapi manusia yang terbaik, khairun nasnya, ikutan. Nah, ada kelompok yang menyumbangkan tenaga, saya lihat di sini ya, relawan kan ya, kelihatan, punya tenaga, tidak punya uang. Nah, kelihatan. Maka menyumbangkan tenaganya. Kelompok-kelompoknya tidak punya tenaga, tapi banyak uang. Nah, itu BUMN peduli. Gitu. Ah, tapi ada tenaga juga, alhamdulillah. Gitu. Ada yang menyumbangkan pemikiran. Jadi poin saya, giving, berbagi itu tidak melulu urusan uang. Ada yang berbagi resourcesnya, ada yang berbagi keilmuan, ada yang berbagi tenaganya, ada yang berbagi jaringan, yang penting mah berbagi. Dan hidup mah gak bisa sendirian gitu. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke seluruh yang sudah mendukung kegiatan ini. Ingat, ini bukan acara pertama. Tahun depan kita bikin lagi di waktu yang memungkinkan. Kedua, buktikan kepada dunia bahwa warga Bandung mah kompak ya dengan gerakan ini. Yang ketiga, tetap semangat karena ini urusan keikhlasan ya. Dan saya yakin bisa. Ingat teori nenek-nenek di Antapani, tahu? Kalau nenek-nenek di Antapani bisa 20 menit, yang lain insya Allah harusnya bisa. Saya kira itu dari kami selaku pimpinan Kota Bandung. Mari bersemangat menuju Bandung juara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan secara simbolis, yaitu penyeruahan berupa bor biopori. Betul sekali. Dan Ibu Nur Hayati ini adalah mewakili perusahaan-perusahaan donatur di Bandung. Tolong diberi jalan buat Ibu Nur Hayatinya. Baiklah, terima kasih Ibu. Dan inilah dia, serah terima simbolis dari perusahaan pendukung dan juga perusahaan-perusahaan donatur berupa alat biopori kepada wali kota bersama dengan wakil wali kotanya yang diterima sebagai amanah untuk digunakan warga Bandung untuk bergotong royong. Kami persilahkan. Iya. Ya, semangat dari BUMN-BUMN yang ada di Kota Bandung ini menjadi gerakan penyemangat kita. Iya, semuanya pada semangat ya. Betul, untuk membuat lubang bioporinya lebih banyak lagi. Gak cuma 1 juta, gak mau ditambah. Okay. 1 juta, minggu depannya 1 juta lagi, minggu depannya 1 juta lagi. Tadi kalau Pak Emil bilang sih, bilangnya tahun depan, Gi. Gak, tahun depan kelamaan seminggu, Langsung dicontohkan, Bapak, gimana caranya mengebor biopori?
hese atau ngebor panggungan, jangan, nanti di sana akan kita contohkan ya. Iya betul, nanti kita akan dicontohkan langsung oleh Bapak Wali Kota kita beserta juga Bapak Wakil Wali Kota dan juga Ketua BPLH. Wali, lihat ke atas dulu Mbak. Ini Pak Uda. Kita ada tiga jenis relawan. Jika warganya tidak mampu, tidak ada masalah deh, dia masuk karela. Yang kita andalkan ada tiga jenis relawan. Yang pertama kader PKK yang sudah pasti memang aktif di lingkungannya. Kedua kader KB, keluarga berencana, dalam koordinasi BPPKB. Yang ketiga 6.800 relawan yang campur dari via SMS dan via online sosial media. Jadi kalau ada warga yang tinggal di situ memang belum memungkinkan juga nggak ada masalah. Gerakan Sejuta Biopori ini basisnya adalah harus RT karena sistem organisasi kepemerintahan kan cabang bercabang gitu dari kelurahan, RW, RT dan seterusnya. Dan targetnya kita beri leluasa sekitar 6 hari ya, 21, 22, 23, 24, 25 dengan harapan tadi kalau satu RT bisa 120 lubang kalikan sekitar 9.600an RT itu bisa sekitar. Di mana ngebornya? Ngebornya bisa di halaman rumah. Bagi yang tidak punya halaman rumah bisa di selokan. Supaya air selokan ini tidak semuanya ke jalan, tapi habis di tengah jalan.
bisa juga di tengah, jadi di lapangan-lapangan bisa memindahkan satu pavingnya untuk diganti di bor menjadi satu lubang. Di jalan juga bisa membawa aspal sedikit atau apa. Tapi biopori ini cocoknya untuk lingkungan, jadi bukan untuk jalan besar, bukan untuk mengatasi banjir yang sifatnya luapan sungai yang besar gitu ya, atau regional. Saya sudah sampaikan tadi, rencana mengatasi master plan banjir Bandung itu ada bikin retention pond, danau buatan, penambahan gorong-gorong, termasuk perbaikan yang existing, kemudian mendaur ulang air sebanyak-banyaknya seperti dilakukan di Unpas tadi, kemudian sumur resapan. Sumur resapan saya sampaikan tadi butuh 5 juta per titik ya, jadi butuh biaya besar. Nah kalau biopori mah hanya modal 100 sampai 150 ribu bisa dipakai kapan saja. Pada saat bornya nganggur kan bisa dipinjamkan juga. Jadi dari kombinasi yang skala kecil yaitu biopori sampai yang skala besar yaitu danau, itu yang akan dijadikan rencana penanggulangan banjir Bandung. Kemudian kolaborasi ini ada kolaborasi tenaga, ada kolaborasi juga CSR-nya. CSR-nya ada dari BUMN, ada dari Bank BJB, dan lain-lain. Ini kan program biopori yang harus dilaksanakan. Kalau yang lainnya kan program yang lainnya untuk mengatasi banjirnya kapan? Ya, semua baru mulai 2014. Karena proses perencanaan dan proses penganggarannya kan baru dimulai. Jadi yang membutuhkan biaya-biaya besar, rencananya di 2014. Danau itu Pak, proses pelaksanaannya nih? Apa? Proses pelaksanaannya danau. Masih berproses, tapi intinya kita terus upayakan. Masalah terbesar di Indonesia kan biasanya pembebasan lahan, bukan masalah solusinya. Kadang-kadang ada warga yang tidak memahami tujuan pembebasan sehingga mempersulit proses yang dibutuhkan. Lokasi dana gede bagi sedikit apa ini ada berapa yang disediakan sumur sesuai dengan jumlah RT. Ya. Jadi tolong bantu dicek, harusnya tiap RT punya satu. Mungkin ada mekanisme cek bagi yang belum mendapatkan kita. Jadi bagi RT yang merasa belum, lapor aja ke panitia, nanti kita telusuri dan kita distribusikan. Dan ini gerakan tahun ini, dari tahun depan kita bikin setahun dua kali ya. Jadi ya minimal, jadi kalau sekarang 1 juta, tahun depan 2 juta juga gak mampu. Makanya kita tes dulu, nanti kita evaluasi seberapa efektif. Memilah dan memilih sampah organik dan tidak organik. Biar kita tahu yang mana sih yang dikategorikan sampah organik. Bandung dengan solusi, cintai Bandung dengan aksi. Nah di musim hujan yang sering mengakibatkan banjir, ada cara-cara yang sifatnya butuh waktu dan butuh biaya besar ya. Yaitu membuat gorong-gorong di sepanjang jalan yang lumayan butuh waktu. Membuat sumur-sumur resapan yang butuh biaya, membuat danau-danau untuk skala besar, skala regional. Tapi ada cara kecil, yaitu membuat lubang yang tidak perlu susah, yaitu semua orang bisa berpartisipasi, namanya membuat lubang biopori. Kenapa harus biopori? Karena biopori itu lubangnya 1 meter, kemudian lebarnya 1 jengkal, di bor biasanya rata-rata hanya 15-20 menit satu orang. Kalau satu lubang, daya tampung airnya tidak ngefek.
Tapi kalau 1 juta lubang, daya serap airnya akan luar biasa. Untuk mengejar 1 juta lubang kan tidak mungkin satu orang atau sekian orang diminta untuk ngebor. Itu bisa berbulan-bulan lah ya. Tapi dengan cukup 1 minggu, 6 hari, ada sekitar tercatat kurang lebih 15 ribuan relawan, iya, kita bisa melakukan yang namanya 1 juta biopori, karena logikanya ada 9.691 RT, iya. Kalau satu RT itu membuat 120 lubang, satu rumah 3 lubang ya, itu 1 juta bisa tercapai dalam waktu 6 hari. Nah inilah, iya, kekuatan warga Bandung, di mana relawannya ada relawan yang tinggal di RT, ada relawan datang dari sosial media juga, dan via SMS jumlahnya 6.800. Dengan target 1 juta ini bagaimana Pak? Ya, insya Allah tercapai. Kalau ini bisa, tahun depan kita bikin setahun 2 kali lah, jadi ada 2 juta lubang lagi. Ya untuk selanjutnya, setelah 1 juta biopori ini bagaimana Pak? Selanjutnya? Ya, selanjutnya adalah kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya tadi secara engineering butuh biaya, yaitu mengutasi banjir dengan sumber resapan, perbaikan gorong-gorong, dan pembuatan danau. Tapi gerakan biopori ini tidak akan berhenti sekarang, akan terus dilakukan dan dipelihara, di mana 1 juta lubang biopori juga dia menjadi lubang tempat sampah. Berarti akan hadir 1 juta lubang tempat sampah baru juga. Ini ada banyak pendengar, pertanyaan pendengar Pak, sejak Bapak dilantik, Bapak menerima banyak warisan, tapi warisan masalah Pak. Nah ini prioritas apa sebenarnya yang akan Bapak lakukan dari warisan yang masalah tersebut Pak? Saya sudah sampaikan kemana-mana, jadi 3 tahun pertama, pemerintah Kota Bandung akan fokus ke infrastruktur. Infrastruktur itu ibarat rumah adalah fondasi rumah, gitu ya. Nah, selama fondasinya masih goyah, rumah apapun dipercantik akan susah. Jadi urusan di jalan, jalan mulus, perbaikan banjir, penertiban kaki lima, ya, kemudian juga sampah, ini adalah prioritas utama yang akan kita lakukan. Lain-lain bisa kita kolaborasikan, tapi yang urgennya adalah warisan masalah infrastruktur. Tanpa itu kita mau berinovasi apa saja akan terhambat produktivitas tanpa infrastruktur yang memadai. Baik Pak, di kesempatan ini silakan Bapak menyampaikan ke warga Kota Bandung Pak. Ya, warga Bandung, saya sering sampaikan, jika Anda tidak bisa ikutan berpartisipasi mencari solusi, minimal kalau bisa tidak jadi masalah gitu. Tidak jadi masalah itu jangan marah karena banjir gitu ya, tapi buang sampah juga masih dilakukan. Marah karena macet, tapi bersepeda juga tidak mau mencoba gitu kan. Jadi coba ikuti perubahan dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang, dari mulai dari hal terkecil. Jika punya sepeda, ikut Jumat bersepeda seperti hari ini. Dan jika memungkinkan tidak buang sampah, jika masih ada tenaga ya, gabung menjadi relawan-relawan Kota Bandung. Ada relawan biopori, ada relawan disiplin, ada relawan bersepeda, dan relawan-relawan lain. Hanya dengan begitu, Bandung yang kita cintai bisa mengalami perubahan dengan percepatan yang kita inginkan. Terima kasih. Iya, ya, baik. Terima kasih. PT Telekomunikasi Indonesia, PT LAN, PT POS Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Perkebunan Nusantara 8, kemudian juga PT Adikarya, PT Pindad, PT Kereta Api Indonesia, PT Indi, PT Bio Farma, kemudian juga dari perusahaan donator yaitu PT Bank BJB, PT AM Tirta Wening, PT Telkom Property, Trans Studio, Poltek Fiksi Ganeksa, dan juga PT Grafindo. Betul. Ayo semuanya, semangat. Bandung juara, Bandung juara. Bandung juara. Yo semuanya bilang Bandung juara, mana suaranya? Nah gitu dong biar semangat ya. Biar semangat ya langsung ya.